di bahasa depan dia bakal jadi penyanyi. Wajahnya lebih mirip ke mamanya apa? Kalau kalau lagi tidur dia mirip Abang Kata. Kalau matanya udah kebuka mirip ke Aurel. Hmm. Dia ngeliatnya gimana sendiri? Seneng banget, apalagi kan dari dulu aku bilang udah bun, bun bikin lagi satu dong gitu kan. Udah nggak mau ya udah dengan tekaloli ya udah aku untuk namanya sendiri aja tahu nggak? Jadi kan udah disebutin ini. Artinya maksudnya? Artinya tadi kata-kata ibunya Rasulullah. Tadi sempat keluarga sendiri melihatnya seperti apa di dalam? Keluarga semuanya happy, pastinya pas karena nanti keluarga juga ada yang datang gitu. Pas di rumah sakit juga semuanya banget, sampai aku juga sempat tanya juga pas kakak mau masuk ke rumah ruang operasi. Nah, lagi. Katanya itu Arsi sempat komplain katanya sudah tante tapi belum masih. Tentang jadi tante gitu. Iya, dia kan namanya juga anaknya pelukis ya, apa-apa ditanya jadi ya komen ya. Katanya ada kecemburuan ya Arsi gitu dan yang lainnya. Enggak, enggak ada. Semuanya enggak ada kecemburuan. Juga kecil ya, kadang belum mengerti gitu. Katanya sempat ada momen lucu pada apa? Acara tadi sih. Ditanyain soal nama pada itu. Jangan disebut nama dulu, enggak boleh dulu. Iya, takut kemarin juga wartawan banyak yang nanya, bukannya nggak mau acara, takut keceplosan aja gitu. Karena kan ada acara juga, nggak enak kalau misalnya keceplosan, nanti kan acaranya takutnya gimana gitu. Tapi Adrian sekarang sudah jadi om nih, mungkin seperti apa nih? Ya mungkin, apa ya, harus lebih bisa menjaga diri lagi gitu, bisa melihat ke depannya semuanya, rangkul di sana. Tapi itu dari pemilihan sendiri aja. Gak ikut. Mau Bang Atta yang ini. Yang milih Bang Atta. Tapi dari anak-anak dari Bang Atta. Nanti tanya Bang Atta kan, Bang Atta belum wawancara kan? Iya. Yeah, yeah. Doanya deh, Jio. Ya. Doanya mungkin. Doanya menjadi anak soleh dan patuh kepada orang tua dan juga keluarga. Oke, terima kasih. Oke, Jio. Tapi kan